Polres Jakarta Selatan bersama Polsek Pasar Minggu serta TNI dan Dishub melakukan operasi justisi guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di SMKN 57 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Operasi justisi ini bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan masker dengan baik dan benar walaupun tengah berkendara. Operasi yang sudah dilakukan 4 hari selama PSBB Jilid 2 ini terlihat masih banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan pemakaian masker. Masyarakat yang melanggar kebanyakan memberikan alibi sedang menelpon, jadi tidak bisa menggunakan masker dengan semestinya. Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Khoirunnel Atiq mengatakan, sanksi yang akan diberikan oleh aparat untuk para pelanggar sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu sanksi pertama berupa teguran, kedua sanksi sosial, dan sanksi ketiga berbentuk denda administrasi. Dia cuma ngisi apa surat ini aja, pernyataan aja. Bulan pertama masih ini, baru teguran kedua, ketiga baru dikasih dia sanksi sosial yang kedua ketiganya. Ada 13 pelanggaran, ada rata-rata teguran tertulis dan juga sanksi sosial. Jadi kita selama ini rutin tiap hari pagi hari. Nah, ketika siang hari dan malam hari kita juga pengawasan dan penindakan terutama pada rumah-rumah makan, restoran ataupun kafe yang masih bandel aja untuk makan di tempat. Dari Jakarta, Ari dan Nadia, Tribrata TV, salam Tribrata.